kemenangan setelah HP. Hanya saja sekarang bagian depan fantasinya masih satu yang bisa menghalau dan juga pergerakan dari Lord yang udah terbantu main depan. Dan Super Paco, Super Iron Hook menyelesaikan semuanya, mencoba untuk bisa bertahan tapi APB kehilangan DPS-nya 2-0. Sebenarnya dari saya sendiri masih pengen ya, karena dia baru aja masuk ke BTR ya, gak sampai setahun. Mungkin ngasih jalun ya, tapi aturannya dari MPL kalau tengah season pindah itu wajib di buyout ya, dan ini pertama kali ya, correct me if I'm wrong, ada satu pemain dari tim MPL di tengah season pindah ke tim MPL lain. Ini pertama kali sih kasus seperti ini. Semuanya ya, per minggu ini gue udah gak part of Bigetron lah, gue udah resmi keluar dari Bigetron per minggu ini. Mungkin banyak lah yang nanya alasannya, cuma gue gak bisa jelasin secara detail, dan gue rasa alasan detail dan jelasnya cuma gue sama Koet lah yang tahu. Dan gue juga kayaknya janji sama diri gue gak bakal ngomong kemana-mana juga alasan detail dan jelasnya, karena gue pengen kita sama-sama fokus aja lah. Tim ini fokus, gue juga fokus dengan next step yang udah gue ambil. Gue udah mikir-mikir panjang juga, seminggu dua minggu, dan emang baru tadi pagi emang udah deal. Gue udah deal masuk ke tim lain. Ya jangan khawatir lah, gue gak bakal kasih tahu mereka apa-apa, itu yang bisa gue bilang. Ya selebihnya ya, gue tetap senang walaupun singkat di sini. Cuma ya berharga lah buat gue.